Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Euglena dan Rumah Tempe Indonesia mengembangkan inovasi Green Tempe. Tempe hasil fermentasi menggunakan mikroalga ini dinilai memiliki kandungan gizi tinggi serta membantu mengurangi polusi. Kerjasama pengembangan teknologi ramah lingkungan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dengan perusahaan bioteknologi asal Jepang Euglena kini menghasilkan Green Tempe adalah produk yang dihasilkan melalui inovasi dalam pengolahan tempe dengan pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tempe ini diolah dengan memasukkan kandungan mikroalga yang kaya nutrisi saat proses fermentasi. Green Tempe juga ramah lingkungan dalam teknologi pengolahannya. Kandungan protein dari mikroalga ini sangat tinggi gitu. Jadi bisa juga dibuat sebagai sebenarnya suplementasi dari makanan-makanan primer seperti daging-daging merah atau misalnya telur gitu. Jadi sebenarnya mikroalga ini sangat baik untuk dijadikan sebagai suplemen. Dan sementara kita tahu bahwa tempe ini adalah makanan fermentasi tradisional Indonesia yang memang kaya nutrisi gitu. Jadi ketika superfood digabungkan dengan superfood, maka manfaatnya juga akan sangat banyak. Kerjasama penelitian ini dimulai sejak tahun 2021 dan telah sampai pada tahap prototipe. Rencananya, Green Tempe siap dipasarkan dalam waktu dekat dan dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Tempe now in Indonesia very popular. I want to make new value using advanced science technology and update our technology and put in our technology on tempe and make more valuable tempe, high value tempe. Indonesian people get happy. Not only Indonesian people, but also export all over the world. Dari Jakarta, Insan Suardi, Metro TV.